Fiza Halim ada berkongsi hal anaknya, baby Alina, bersama pengikutnya di laman media sosial akaun IG miliknya. Melalui muat naik berkenaan, pelakon itu memaklumkan anak ketiganya itu mengalami sakit perut akibat keracunan makanan. Selain itu, bekas anggota kumpulan elit ini memberitahu bahawa dia juga mengalami situasi yang sama. Kesian baby Alina tak lalu makan. Rupanya kami terkena food poisoning. Mami pun dah kena. Bestnya jumpa doktor anak. Mami pun dapat ubat sekali. Doktor bagi. Thank you Dr. Musa, tulisnya. Dalam pada itu, peminat mendoakan agar kesihatan Fiza serta anaknya kembali pulih dan sihat seperti sedia kala. Sekadar info, Fiza berkahwin dengan pilot pada Disember 2016 dan dikurniakan cahaya mata, baby Alina yang kini berusia 2 tahun. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.